terjadi peperangan dan perpecahan di beberapa belahan dunia. Perdamaian kian memudar. Nah, jika kamu diberikan kekuatan super oleh Tuhan, apa hal pertama yang akan kamu selamatkan? Waktu kamu 60 detik, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Hal pertama akan saya selamatkan untuk perdamaian dunia adalah menolong anak-anak kecil dan ibu. Mengapa? Karena rasa sayang, rasa kasih sayang dan perdamaian dimulai dari jiwa anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dengan jiwa yang diberi makan oleh sayang, kasih sayang dan pengertian akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang mengerti apa arti perdamaian dan melestarikan perdamaian di dunia. Maka dari itu, saya merasa sangat pentingnya pendidikan mulai dari di rumah dan tidak hanya di sekolah. Karena yang membedakan orang adalah bagaimana dia berinteraksi mulai dari di rumah dan tidak hanya di publik. Terima kasih. Luar biasa, kebetulan buat Miss Girl. Tapi menuai hasil yang sangat luar biasa untuk seorang Stephanie Woko ya. Kita langsung jawab dulu ya, iya. Boleh ya Ibu, dan kami persilahkan. Oke, kalau dari Nadia sendiri, dia sudah memenuhi kriteria yang kami cari. 4R yaitu raga, rasio, rasa, dan ruh. Dan dimana Nadia memiliki keempat hal tersebut, memiliki fisik yang baik, rasio yang baik, kemudian rasa, dan juga spirituality-nya, morality-nya. Dan Nadia memenuhi kriteria tersebut yang memang kami cari sebagai sosok Miss Grand Indonesia. Dan juga nantinya sosok Miss Grand Indonesia yang tidak hanya sekedar cantik secara fisik, tetapi juga memiliki inner beauty. Dan itu yang kami lihat juga dalam sosoknya Nadia, dia memiliki inner beauty yang cukup baik dan bagus. Kemudian dari Nadia tadi. Ya, tadi mbaknya bertanya latar belakang saya. Latar belakang. Saya adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010. Dan saya sebelum menjadi Miss Grand, saya adalah bekerja sebagai full time lawyer di law firm di Jakarta, namanya Christian Theo and Partners. Dan saya juga sudah modeling sejak saya SMA. Dan saya masih modeling on the weekends juga sampai dengan sekarang.